Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, di samping gue sini udah ada Harley Road Glide tahun 2015. Nah, teman-teman udah pasti tahu lah ciri khasnya Harley ini. Nah, dari yang pertama, bodinya besar. Mesinnya besar. Dan suaranya juga besar. Nah, sama seperti yang ini, besar juga. Contohnya Road Glide yang di sebelah lu sini. Road Glide yang ini CC-nya 1700 CC. Besar kan? Enggak ada yang kecil. Nah, ada beberapa modifikasi di motor ini, contohnya warna motor ini udah di full airbrush dari depan sampai belakang. Nah, biar makin keren lagi, ditambah lagi nih stripping warna hitam. Teman-teman ada yang tahu nggak warna motor ini apa? Itu warna oranye atau apa ya? Nah, bisa nih tulis di kolom komentar. Selain warnanya yang diganti, windshield ini ditambah, ada tambahan windshield. Nah, lampunya ini udah diganti. Dan ada tambahan lampu. Sama sirene. Dan suspensinya udah diganti luar sama dalam. Dan velgnya ini juga udah diganti. Jadi yang ring 21. Ukurannya 120, 70, 21. Dan harga velgnya ini, aduh, jangan ditanya deh, mahal pokoknya. Di bagian kokpitnya ini ada beberapa modifikasi, yaitu di bagian stang udah diganti, cover master kopling sama master remnya udah diganti juga, handle rem sama handle koplingnya juga udah diganti, sama spionnya juga udah diganti, dan audionya udah di upgrade. Nah, di bagian bawahnya ini ada beberapa yang diganti, seperti di cover klakson udah diganti, handle giginya udah diganti, P
pijakan kakinya juga udah diganti sama cover gearbox udah diganti juga. Nah, yang di sebelah kanan juga ada yang diganti. Sama seperti di sebelah kiri punya, tapi agak beda sedikit. Pijakan remnya ini, rem kakinya udah diganti. Dan open air filternya ini udah diganti juga. Jadi yang Screaming Eagle. Dan cover mesinnya ini juga udah diganti pakai Airland Nest. Oh ya, joknya ini udah diganti ya. Nah, sekarang kita di bagian belakang. Di bagian belakangnya ini ada box. Dan di bagian belakangnya ini ada speaker. Dan speakernya ini waterproof. Sekarang di belakangnya ini ada suspensi juga. Bukan tabung nos ya, ini cuman tabung suspensi. Nah, suspensinya ini memakai Ohlins depan belakang. Teman-teman juga pasti tahu kualitas dari Ohlins ini. Nah, jadi Ohlins ini bisa di-style jadi yang keras, lembut, rebound-nya ada, bisa rendah, tinggi, semuanya bisa. Kalau harganya ini lumayan lah. Nah, lampunya ini udah di custom, jadi lebih panjang bentuknya. Dan knalpotnya ini udah diganti, jadi besar banget. Nih, segini. Berapa ya total modifikasi motor ini? Startnya airbrush, suspensinya pakai Ohlins, speakernya pakai yang waterproof punya, belum lagi pakai yang cover-covernya ini. Apa ya totalnya? Bisa nih teman-teman tebak di kolom komentar. Yuk cepetan tulis. Kemarin kita udah nge-vlog Om Ale punya. Yang hari ini punya Road Glide. Besok yang mana ya? Yuk, cepet tulis di kolom komentar. Jangan lupa tahu. Nah, terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan see you in the next vlog. Bye-bye.